Aksi saling tembak anggota Polri di rumah Kadiv Profesi dan juga Pengamanan Polri Irjen Verdi Sambo yang terletak di Jakarta Selatan berujung petaka. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Arya Dita Utama di Bareskrim Polri. Selamat pagi Dito, apakah sudah ada kesimpulan dari hasil olah TKP yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim dini hari tadi? Ya, halo, selamat pagi, Megi. Memang bisa menginformasikan bahwa memang Kabareskrim kemarin sempat mendatangi kediaman rumah dinas dari Irjen Verdi Sambo, yaitu Kadiv Propam Polri itu sendiri. Dan memang beliau tiba di rumah itu sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya tim sudah tiba terlebih dahulu sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan olah TKP. Nah, memang kami belum dapat informasi atau kesimpulan dari hasil olah TKP yang dilakukan, tapi memang sebelumnya Kapolres Jakarta Selatan sempat mengatakan bahwa memang mereka sebelumnya sudah melakukan olah TKP. Dan dari hasil olah TKP tersebut diketahui bahwa Brigjen J adalah orang yang melakukan penembakan pertama ke arah Baradae. Nah, dalam hal ini juga disampaikan bahwa Brigjen J dalam melakukan penembakannya menggunakan senjata pistol berjenis HS2 yang memiliki kapasitas magazin 16 peluru, dan diketahui bahwa dari kapasitas 16 magazin tersebut 7 peluru telah digunakan. Sehingga memang di situ tersisa masih ada 9 butir peluru. Sedangkan Baradae sendiri diketahui melepaskan 5 buah tembakan. Dia menggunakan senjata pistol berjenis Glock 17 yang memiliki kapasitas magazin 17 peluru. Sehingga memang ketika diperiksa oleh kepolisian, jumlah peluru, butir peluru yang tersisa di dalam magazin ini juga masih berjumlah 12. Sehingga memang hal ini dikatakan cocok dengan apa yang terjadi. Tapi satu hal yang masih menjadi pertanyaan masyarakat sendiri adalah bahwa dari hasil otopsi yang dilakukan pada jenazah Brigadir J itu sendiri, di mana diketahui bahwa atau dilaporkan setidaknya bahwa ada 7 luka tembak yang bersarang di pada tubuh Brigadir J. Nah, jika kita melihat lagi fakta bahwa ada 5 tembakan yang dikeluarkan, tapi ada 7 luka tembak atau yang mengenai sasaran, hal itu juga tentunya pasti mengundang pertanyaan yang harus dielaborasi atau perlu dijelaskan oleh pihak kepolisian. Adapun dari 7 tembakan yang mengenai badan atau jenazah dari Brigadir J itu sendiri, diketahui bahwa 6 diantaranya merupakan luka tembak atau luka tembak tembus, artinya tidak peluru tersebut tidak bersarang di dada, dan 1 peluru bersarang di bagian dada. Nah, terkait otopsi ini sendiri juga pihak keluarga menanyakan juga sejumlah luka-luka yang berada di pada tubuh jenazah Brigadir J itu sendiri, diantaranya misalnya ada luka sayatan, terus kemudian memar-memar dan lebam pada tubuhnya, pada mukanya, dan bahkan rahangnya disebut agak bergeser, terus kemudian juga jari yang disebutkan juga mengalami terputus. Oleh karena itu memang pihak kepolisian sendiri mengatakan bahwa memang hasil otopsi itu sendiri untuk luka sayatan mengatakan mereka itu adalah luka goresan akibat tembakan yang ditembakkan oleh Barada itu sendiri. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kami saat ini masih di Bareskrim, masih menunggu untuk update lebih lanjut dari tim gabungan mencari fakta yang memang tadi sebagaimana Megi sampaikan baru dibentuk oleh Kapolri yang mengatakan bahwa sedang maksud saya tim gabungan sendiri dipimpin langsung oleh Wakapolri dan juga berisi anggota dari Kabareskrim, juga instansi kepolisian lainnya, dan juga melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM, dan ini merupakan bukti atau wujud atau komitmen dari Polri sendiri untuk mengungkap kasus ini secara terang-benderang, secara objektif dan juga profesional. Begitu, Megi. Baik, kami akan terus memantau bersama perkembangan kasus polisi tembak polisi ini. Terima kasih, koresponden CNN Indonesia Arya Dita Utama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.